Hai pembaca Grid, balik lagi nih bareng kita di Grid Kuliner. Grid Kuliner tiap minggunya update video tentang info makanan serta makanan favorit seleb dan artis. Yuk simak video berikut ini. Tahu nggak guys, ternyata Mika Tambayong udah nggak makan nasi. OMG! Sadar akan kesehatan dirinya sejak dini, Mika tuh udah berhenti konsumsi nasi sejak 6 tahun yang lalu loh. Mika sangat memperhatikan asupan karbohidrat yang masuk ke dalam tubuhnya. Apalagi pada dasarnya Mika emang gak terlalu menyukai nasi. Sebenarnya aku udah gak makan nasi, 6 tahun. Jadi karena kalau aku memang gak terlalu suka dari sananya, aku gak terlalu suka makan nasi. Aku gak terlalu suka yang pedes-pedes. Jadi maksudnya aku gak yang ini nagih gitu, kayak harus makan nasi sama sambal gitu, gak kayak gitu. Jadi aku gak makan nasi pun gak apa-apa gitu, karena aku bisa ganti nama yang lain, aku bisa makan kentang. Terlebih saat ini Mika juga sangat memperhatikan kadar gula yang masuk dalam tubuhnya dan mengurangi asupan gula melalui nasi. Lebih lanjut, Mika menurunkan hal tersebut berjalan efektif untuk tubuhnya yang cukup ringkih terhadap makanan. Jangan lupa like dan subscribe Grid Kuliner untuk dapat terus update info selanjutnya ya guys. Salam Grid!